Aduh, kasihan. Sudah mandi belum? Kenapa gatal? Sudah ya? Bisa? Bisa lepas? Bisa? Oke, di emperan toko ini ruko juga kita temukan ada 3 Vespa standaran. Coba kita zoom lebih dekat apa-apa saja yang ada di badan Vespa ini. Oke, ini kita dari belakang Vespa yang pertama. Ada kail ini pancing. Oh, sepertinya ini penggemar pancing. Oke. Ini ciri khas anak-anak Vespa yang hanya ada di Indonesia, ceritanya gitu. Di negara lain nggak ada. Jadi Vespa ekstrim yang model-model gini hanya ada di Indonesia. Vespanya isinya hanya spare part. Nah, ini rem nih. Nah, ini diikat kawat nih. Remnya ini. Jadi kalau memang penurunan terlalu kencang, mereka mijak rem. Lihat mana ada rem. Ya. Ada gigi kopling aja. Oke. Bannya juga gundul. Sangat percaya diri dengan kendaraan seperti ini, mereka berjalan kemana-mana nih, menjelajah Nusantara. Oke, ini Vespa pertama. Kita pindah ke Vespa kedua. Berwarna hijau muda ini, ke biru. Oke. Lihat, sudahlah susah membawa-bawa seperti ini lagi. Aduh. Ya. Ini untuk wadah minyak. Kita lihat nih. Mesinnya kotor sekali. Nah, nih. Ini mending joknya ada. Sebelah tadi tuh enggak ada jok. Ya, ini spare part nih barangkali sih dalam. Nah, ini kunci-kuncinya di sini. Dan barang-barang bawaannya ada di depan. Standaran. Otomatis lampu pun enggak ada nih. Bolong. Ya. Oke, para penonton sekalian, ini salah satu komunitas yang marak di negeri kita Indonesia. Jangan kita anggap remeh mereka-mereka yang seperti ini. Perjalanan ini biasa jauh, melintas Sumatera, lintas Pulau Jawa, bahkan sampai ke Indonesia Timur. Oke, yang kedua, ini kebetulan nggak ada orangnya nih. Nah, nih. Panci, Wali. Kita beranjak ke Vespa yang berikutnya, yang ketiga. Nah, nih. Oke, lebih kurang sama aja. Waduh. Lihat. Selang oli. Minyak, selang minyak. Oh, dan ini pembersih, sepertinya ada sapu di sini. Oke. Dan luar biasa, rem juga di sini. Ikat kawat, ban. Ini sudah dapat gundul. Macam mana ya meja remnya ya? Ada gitar. Ciri khas anak-anak komunitas Vespa ekstrim biasanya memiliki kreasi yang sangat indah, bagus, cemerlang di bidang musik. Oke. Ini Vespa yang ketiga. Selain tadi ada Vespa yang besar ini. Oke. Ini Unyil. Barangkali nama pemilik Vespa ini Unyil. Nah, ini apalagi dilepas nih. Sederhana sekali Vespanya, tidak ada embel-embel yang menempel. Nah, hanya di depan ini kunci-kunci. Oke, pemirsa. Sekilas kita review Vespa yang ada di sini. Halo, bro. Ini monyet Vespa ekstrim. Ya. Gatal ya. Telinganya ngapa nggak ditindik? Hah? Sedang proses. Itu yang punya aku. Aduh. Namanya siapa? Ya, nggak ada malu-malu.
Kenapa malu? Sini, sini, sini. 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 Gak usah takut. Nah, yang dekat main. Nah, ya. Masuk YouTube ya. Masuk TV ya. Oh, masuk TV. Kenapa takut-takut? Sini. Aduh, kasihan. Sudah mandi belum? Kenapa gatal? Sini, tengok sini. Wah, dah manjat. Mau melepas. Bisa lepas? Bisa? Bisa? Bisa lepas? Bisa? Burung kamu tuh keluar tuh. Udah makan belum? Aduh, kasihan. Oh, naik ke atas. Sip, tinggi. Nasib monyet bersama anak-anak Vespa Extreme. Inilah nasibnya nih.